S1 seperti lazimnya di klub lain, kita kan memang melakukan proses dari pertama itu verifikasi ya. Kemudian kita trial, medical check up, itu juga masih jalan semua. Jadi kita masih dalam proses pemilihan. Nah itu bisa dibuka kepada siapa aja yang sudah, yang pertama tadi verifikasi ya, kemudian kita daftar untuk kita lakukan trial dan medical check up. Jadi status mereka masih trial ya Pak? Masih dalam proses, tidak hanya trial. Mulai dari verifikasi tadi saya bilang kan, verifikasi, kita cek dulu, medical check up juga jangan lupa. Kemudian trial, kalau ada saran dari medical check up lagi, saran lanjutan kita lakukan. Tergantung dari hasil medical check up juga. Latar belakang pemain ini, kenapa kita memilih mereka? Tentu dari statistik dan mereka pernah main di mana. Itu semua ada syaratnya, di verifikasi sudah ada. Kalau nggak lolos, nggak akan datang ke sini dia. Jadi tidak hanya statistik, yang lain juga ada. Termasuk juga status lepas dari klub yang lama dan segala macam. Itu standarnya ada di LIB semua itu. Pak, dari 4 pemain ini, 3 pemain belakang. Apakah itu memang sudah kebutuhan tim kita? Kita masih evaluasi. Mungkin ada yang akan datang juga berikut ini. Jadi nggak bisa dipastikan hari ini. Untung aja saya mantan nggak suruh pakai sepatu tadi kalau perlu kan. Itu nggak menjamin 4 itu. Nggak menjamin lolos semua, nggak menjamin nggak diambil juga semua itu. Nanti kita lihat juga perkembangannya. Ada desakan dari supporter dan penggemar Semen Padang Pak untuk penambahan di lini depan, atau kita juga sedang mencari? Makanya saya bilang ini bukan final. Bisa jadi 4-4 dipakai, bisa jadi 4-4 nggak dipakai. Akan ada juga datang nanti pemain lain yang sesuai kebutuhan tim. Kita akan melihat kontribusi mereka secara tim, bukan individu. Secara tim mungkin katakan dia pemain tengah, tapi kita akan lihat semakin banyak kontribusi di tim, itu yang akan kita pertimbangkan. Main bola 11 orang yang perlu diingat dengan satu orang itu. Dari trial ada 2 pemain asing, berarti ini kita sudah kelebihan kuota pemain asing. Kan belum diputuskan. Bagaimana nasib dari Sardon? Kan belum diputuskan. Kan makanya saya bilang bisa diterima 4-4-nya, bisa nggak jadi 4-4-nya tadi kan. Masih proses saya bilang. Prosesnya panjang dari verifikasi sampai kontrak. Masih panjang. Untuk Barsia dan Sardon sendiri bagaimana? Masih evaluasi saya bilang kan. Tadi kan bisa lihat sendiri bagaimana kontribusi di tim. Ingat ya, yang penting kan kontribusi di tim. Itu yang penting. Termasuk juga chemistry dengan pemain, komunikasi. Jadi kita tidak pentingkan individu di sini. Semua pemain kita anggap berkontribusi maksimal di tim itu yang kita pakai. Kan saya percaya nggak ada pemain bintang gitu. Di sini sama semua, yang paling maksimal itu yang kita pakai. Gitu. Berapa lama kita memberikan waktu untuk trial mereka? Kan transfer window masih lama, sampai 16 September kan. Masih ada waktu. Ya kan, ini juga baru beberapa hari dibuka. Kita mungkin termasuk, kalau tim lain nggak tahu gimana prosesnya, tapi yang penting mereka pasti lakukan proses yang sama. Gitu. Pak, untuk Yu Yunko sendiri, apa memang ada hal yang spesial sehingga dia dipanggil lagi, mantan pemain kita itu? Semua melalui proses, saya bilang. Prosesnya ada kan, ada pertimbangan, ada proses. Kenapa Yu Yunko yang disorot gitu? Saya tanya lagi nih. Mantan pemain kita. Ya nggak apa-apa kan, mantan boleh aja kalau ini. Terus intinya kontribusi di tim gitu. Ya, kontribusinya secara kalau maksimal. Dia kan sudah tidak muda lagi. Hah? Secara usia dia kan sudah lebih tua mana daripada Hilton? Ya kan, terus striker mana yang 39 siapa di klub mana? Cuman Tumapo. Nah, masih bisa kan? Makanya kita lihat kontribusi di tim maksimal atau enggak gitu. Itu penting. Itu inti poinnya. Ya kita belum bisa lihat pemain itu 1-2 hari, kita butuh waktu ya, karena bagaimanapun kita lihat sebentar ini kan sulit. Ya kita lihat lah 1-2 hari, 3 hari ya, itu jelas kita ya bersama lah, mungkin putusan bisa juga tim pelatih nanti. Kalau kita mulai sebentar itu nggak real ya, sangat sulit menentukan. Ya. Mungkin itu stopper nomor 5 tadi bagus Pak. Yang Iya, kita lihat lah. Ya, tapi di sepak bola itu kan kita lihat banyak hal-hal yang lain kita lihat. Tiago ini baru pertama main di Liga Indonesia? Kayak dia main di Vietnam pernah. Vietnam.